Info banjir di Kuala Lumpur, Malaysia. Akibat hujan deras dengan intensitas tinggi, yang mengguyur Kuala Lumpur, Malaysia. Mulai Sabtu hingga Minggu dini hari menyebabkan banjir di kawasan Lembah Klang, Kuala Lumpur, Selangor hingga Siberjaya yang berdekatan dengan ibu kota Putrajaya. Banjir merendam pemukiman warga, fasilitas publik, sejumlah sekolah hingga menggenangi ruas jalan tol yang menghubungkan antar negeri atau provinsi. Banjir di Kuala Lumpur terjadi akibat membludaknya Sungai Gombak dan Sungai Klang yang bertemu di Masjid India. Akibatnya bangunan di depan Dataran Merdeka yang merupakan ikon kota Kuala Lumpur tergenang air hingga jalan ditutup untuk umum. Banjir juga memasuki parkir apartemen dan merendam belasan mobil penghuninya sehingga harus dipindahkan ke tempat aman seperti yang terjadi di Bistari Kondominium. Banjir juga terjadi di pemukiman Jalan Tiong Nam berdekatan dengan stasiun LRT PWTC tergenang banjir hingga Minggu dan sejumlah mobil terendam. Jogging track yang berada di pinggir Sungai Gombak yang biasa untuk olahraga warga setempat juga terendam. Sementara itu, Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor melaporkan hingga jam 12.30 hari, sebanyak 14.716 korban telah diselamatkan dan ditempatkan di 103 pusat pemindahan sementara di daerah Klang, Petaling, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor, dan Hulu Langat. Hingga kini jalan keluar masuk ke arah Sah Alam, Selangor, masih terendam banjir. Selain itu sejumlah ruas jalan tol seperti Federal Highway, Batu 3, Federal Highway, E-City, NKVE, Bukit Jelutong, Section 7, Section 13, TTDI Jaya, Glen Mary Hikom, LKSA, Alam Impian juga terimbas banjir. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob telah memerintahkan pasukan bomba dan penyelamat untuk memindahkan dan membantu penduduk yang terjebak pada sejumlah kawasan yang dilanda banjir. Ismail juga mengumumkan libur kepada semua pegawai yang terkena dampak banjir. Demikian info banjir di Kuala Lumpur.